Jumlahnya luar biasa banyak, memenuhi Monas, mengirimkan pesan kepada dunia bahwa Indonesia tidak membiarkan saudara-saudaranya yang berada di Palestina itu dalam situasi teraniaya seperti yang kita saksikan hari ini. Lebih kira-kira sekitar 10.000 sekarang korban meninggal dan 40% adalah anak-anak. Belakang jalan dorong. Akan bergaung ke seluruh dunia, mengirimkan pesan bahwa dari negeri paling timur di bentangan benua ini, di tempat matahari terbit, di situ terbit semangat perjuangan membebaskan Palestina. Saya hormat, saya salut dengan apa yang dikerjakan pemuda luar negeri dan statement-statement ibu menteri mewakili kita. Sekarang kita membutuhkan rakyat Indonesia untuk ikut terlibat. Tidak cukup hanya kementerian luar negeri. Kita semua harus terlibat, suara kita harus bunyi. Karena itu tadi saya ajak dari semuanya, nyalakan HP-nya supaya suara dari mulut